Halo semua, saya Esti dan ini adik saya Eki. Kita berdua akan memberikan latihan yoga yang bisa kalian lakukan di rumah. Kita lakukan pernapasan dulu. Pernapas yang kita lakukan itu nafas perut, yaitu nafas dari hidung ke hidung. Tangan letakkan, tangan yang kanan letakkan di depan dada, tangan kiri pada pusat. Bahu usahakan rileks, semua punggung luruskan. Tarik nafas yang dalam, kembangkan perutnya. Buang nafas, kempiskan perut. Lebih dalam, pejamkan mata, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lakukan beberapa kali nafas sampai nafas terasa lebih panjang dan dada terasa lebih lega. Kemudian kita lanjutkan dengan warming up. Silakan membuka mata. Tarik kedua tangannya, jalin di belakang leher. Siku tangan dibuka. Tarik nafas, dagu bawa ke atas. Dada didorong ke depan. Buang nafas. Lengkungkan, bungkukkan punggung ke belakang. Siku tarik ke depan. Lagi tarik nafas, siku dibuka, dada dibuka, menengadah. Buang nafas, bungkukan punggung. Tarik nafas, melihat ke depan. Tahan, buang nafas. Dari sini bentangkan kedua tangannya ke samping. Tangan kanan turunkan di alas. Tangan kiri tarik di samping telinga kiri. Sambil mendorong tangan kanannya ke samping, usahakan bokong yang kiri tidak terangkat dari atas. Lihat ke kiri atas, panjangkan sisi tubuh yang kiri. Bernapas di sini. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas. Ganti sisi lainnya, panjangkan sisi tubuh kanan. Dorong ujung jari tangan ke samping. Tarik kembali ke tengah, tarik nafas. Buang nafas. Jaga punggung tetap lurus. Tangan kiri letakkan pada paha. Tangan kanan bawa ke belakang. Putar pelan perut, dada hingga bahu. Melihat jauh ke belakang. Tarik nafas melihat ke depan. Buang nafas, ganti sisi lainnya, puntir bahu kiri. Rasakan perputaran pada tulang punggung hingga leher. Tarik nafas melihat ke depan. Buang nafas, lepas. Sekarang bawa ke posisi merangkak. Telapak tangan pastikan sejajar bahu, lutut sejajar dengan pinggul. Dari sini panjangkan punggung melihat ke depan, punggungnya lurus dulu. Angkat kaki yang kanan bawa ke belakang, tarik nafas sejajar pinggul. Tekuk lutut yang kanan, buang nafas. Tangan yang kiri coba gapai ke belakang, pegang pergelangan kaki. Boleh stop di sini kalau merasa kurang balance, atau angkat lebih tinggi, buka dada, tarik kaki ke atas, tiger pose. Melihat ke depan, satu, dua, tiga. Lepaskan, turunkan tangan kiri dulu ke bawah. Ayun lutut yang kanan ke perut, tarik nafas. Squeeze perutnya, jari kaki yang kanan point. Buang nafas, kembali melihat ke depan, turunkan lutut yang kanan.
Ganti sisi lainnya, kaki kiri ke belakang, tarik nafas, panjangkan tubuh, tekuk lutut, buang nafas, tangan kanan menggapai ke belakang, tarik bahu ke belakang, angkat tinggi, tarik nafas yang dalam, tahan buang nafas, satu, dua, tiga, lepaskan, turunin tangan ke bawah. Ayo, lutut yang kiri ke perut, tarik nafas, squeeze perutnya sedalam mungkin, buang nafas, melihat ke depan, turunkan lututnya. Dari sini silakan majukan tangannya ke depan, jauh sesuaikan dengan tubuh, nanti boleh menempelkan dahi atau dagu, pilih sesuai dengan kemampuan tubuh. Kaki push, dorong dada ke arah bawah. Tarik nafas, mulai angkat naik dada. Buang nafas, bawah tubuh, tangan ke belakang hingga sejajar bahu kembali. Dari sini jejakan kedua jari kaki. Kemudian angkat naik lututnya, naikkan tinggi pinggang ke atas, jauh ke atas, jinjit dulu yang tinggi, dorong seluruh badannya ke atas, buka jari-jari tangan, panjangkan pinggul punggung, boleh stay di sini aja, atau jika yang lebih dalam bisa tempelkan tumit kaki. Tanpa merubah punggung dan pinggang, bernapas dalam. Dari situ naikkan kaki yang kanan ke atas tinggi, tarik nafas, pinggul tetap sejajar, buang nafas, air lututnya ke perut, tinggikan pinggul, bokong tarik tinggi ke atas. Melihat di antara jari kanan dan melangkah ke depan, tepat di antara. Kaki kiri bawah ke depan, rapatkan. Tarik nafas, melihat ke depan, panjangkan punggung. Buang nafas, perut dekatkan ke paha atau lekuk lutut, cium lutut. Tarik nafas, lihat ke depan. Lihat ke depan, kembali luruskan lutut, buang nafas, dorong tangannya ke depan, panjangkan punggung, tarik nafas, angkat naik, buang nafas, tekan jari kaki, jari kanan tarik ke atas, tarik nafas, buka dada, buang nafas, turunkan kembali ke bawah. Tarik nafas, melihat ke depan, buang nafas, perut ke paha atau tekuk lutut, cium. Tarik nafas, kaki kanan bawa ke belakang, turunkan lutut, punggung kaki, naikkan tangan ke atas, tarik nafas, jalin jari kanan, buka dada, buang nafas. Tarik nafas, turunkan tangan ke bawah. Buang nafas, kaki kanan luruskan, pindahkan kaki kiri ke belakang. Plank, badan semuanya lurus, tarik otot perutnya masuk. Tarik nafas, ayun bahu ke depan. Boleh chaturanga atau lakukan half chaturanga. Buang nafas, tekuk siku, tengkurap ke bawah. Angkat, naik dada, tarik nafas, siku tangannya ditekuk, bahu dibuka, buang nafas, down dog, tarik nafas, buang nafas, kaki kanan bawah naik ke atas, tarik nafas, buang nafas, ayo lutut ke perut. Langkahkan kaki ke depan.
Lurin lutut punggung kaki. Tangan ke atas, tarik nafas. Jari tangan, buka dada, buang nafas. Turunkan kembali tangan ke bawah. Kaki yang kiri majukan ke depan, dirapatkan. Tarik nafas, lihat ke depan. Buang nafas, perut ke paha atau tutup lutut, cium lutut. Kita lakukan sisi lain ya, tarik nafas, lutut lurus, tangan ke depan. Buang nafas. Tarik nafas, pinggul ke depan. Buang nafas, kembali turunkan ke bawah. Tarik nafas, melihat ke depan. Buang nafas, perut ke paha. Cium lutut atau tekuk lutut. Kaki kiri melangkah ke belakang, turunkan lutut punggung kaki. Tarik nafas, tangan ke atas. Jalin tangan, buka dada, buang nafas. Tarik nafas, turunkan tangan. Buang nafas, kaki kiri lurus, pindahkan kaki kanan ke belakang, plank. Luruskan tubuhnya, melihat ke depan. Tarik nafas, yogi choice, chaturanga atau tekuk lututnya. Buang, tengkurap. Tarik nafas, angkat dada. Buang nafas. Down dog, tarik nafas, bawa ke atas. Buang nafas. Kaki kiri ke atas, tarik nafas tinggi. Buang nafas, ayo lututnya ke perut. Dan melangkah ke depan. Turunkan lutut punggung kaki. Tarik nafas. Buang nafas, buka dada. Tarik nafas, turunkan tangan. Buang nafas, majukan kaki. Rapatkan. Tarik nafas, lihat depan. Buang nafas, perut ke paha atau tekuk lutut. Tangan ke depan, tarik nafas. Buang nafas. Letakkan tangan di depan dada. Punggung lurus. Pejamkan mata, atur. Kembali nafas. Tarik kedua tangan ke atas. Kita panjangkan punggung. Buang nafas, buka tangan ini sambil corongkan tubuhnya turun, tundukkan kepalanya. Bawa kaki kanannya ke belakang, jauh, jejakkan jari kaki angkat lebihnya naik. Jaga keseimbangannya, tarik perutnya masuk. Bawa pandangan ke depan, lepaskan tangan, ayunkan naik ke atas, tarik nafas. High lunge. Bawa nafas kaktus, arm buka sikunya ke samping, kita dorong dadanya ke atas. Kita buka tulang rusuknya. Jalin tangan di belakang bokong, terlalu turunkan tangannya. Buka dada lebih dalam, pandangan melihat ke atas atau ke depan. Bentangkan kembali punggung, lepaskan jari dan tangan. Bawa tangannya ke depan di antara telinga. Kita cekongkan tubuhnya ke depan. Putar tubuhnya ke kanan, bawa dia itu, bawa pandangan melihat tangan yang kiri. Tarik tangan yang kiri di luar kaki kiri, luncurkan tangan kanan jauh melampaui telinga, pandangan melihat ke atas atau boleh ke bawah. Jaga keseimbangannya, angkat lagi tubuhnya naik back to warrior two, pandangan melihat ke tangan yang kiri. Sekali lagi turunkan tangan kiri di luar kaki kiri, luncurkan tangan kanan di atas telinga. Back to warrior two, boros. Luruskan lututnya di depan, trikonasana. Gapai tangannya kiri ke bawah. Bila memungkinkan, boleh pegang pergelangan kaki. Tarik tangan yang kanan tinggi ke atas. Dorong bahunya ke belakang.
sehingga punggungnya lurus. Perlahan tekuk, lutut yakin, jalin tangan yang kiri masuk, tarik tangan yang kanan di belakang punggung, jalin dengan tangan kiri, buka dan lepaskan jalinan tangan, turunkan tangannya di atas, putar jari kaki yang akan menghadap ke depan, bawa kaki kirinya mundur fly, tarik nafas. Optional, yogi choice, boleh chaturanga atau langsung tempura buang. Tarik nafas boleh alpujok or cobra. Jangan lupa buang nafas, curl jari-jari kakinya, dorong punggungnya mungkin lagi ke atas. Kita ganti sisi lainnya, bawa kaki kanannya ke depan di antara kedua tangan. Jinjit jari kaki yang di belakang. Ayunkan tangan ke atas, high and kiss. Tarik nafas. Buka sikunya ke samping, kita buka dada. Buang nafas, lucurkan tangan, jatuh ke bawah, jalin tangan di belakang bokong. Tarik nafas panjang, rigid, lagi buka dadanya. Lepaskan jalan tangan di belakang punggungnya. Tarik tangannya ke depan sejajar dengan kalian. Buang nafas, warrior two, putar badannya ke kiri. Pandangan melihat ke tangan yang kanan. Luncurkan tangan kanan jatuh ke bawah di luar kaki kanan. Luncurkan tangan kiri melampaui telinga. Pandangan melihat ke atas. Angkat kembali tubuhnya naik warrior two. Turunkan lagi tangan yang kanan ke bawah di luar kaki kanan. Luncurkan tangan kiri di atas telinga. And back to warrior two, pandangan melihat ke tangan yang kanan. Trikonasana luruskan lutut yang kanan. Tangan kanan kapal ke bawah sejauh mungkin. Tarik tangan yang kiri bawah naik ke atas. Lalu kembali nafas. Tekuk lutut yang kanan. Tarik tangan yang kanan masuk. Jalin tangan kiri dengan tangan kanan di belakang bahu. Buka dada. Jangan melihat ke layang. Lepaskan jalan tangan, turunkan tangannya di alas. Kita putar jari kaki yang kiri menghadap ke depan. Bawa kaki kanan yang mundur kuat. Buang nafas optional, boleh chaturanga atau boleh langsung tengkurap. Tarik nafas pujok kobra. Kita istirahat di downward, jejakkan jari kaki, dorong punggungnya mungkin lagi ke atas. Turunkan kedua lutut, punggung kaki, child's pose. Tempelkan bokong ke arah tubuh, tarik tangan yang maju ke depan memanjang punggungnya, dan tempelkan dahinya di atas. Perlahan bawa kembali pandangan melihat ke depan. Angkat tubuhnya naik, tarik mundur tangannya. Dan kita bawa tubuhnya naik ke atas. Tangannya tangan di pinggang, kaki dibuka selebar pinggul. Boleh optional jejakkan jari kakinya, atau boleh tambahkan punggul kakinya senyamannya aja. Sekarang dari situ, kita akan menjejakkan jari kaki. Sekarang coba letakkan tangannya, jari-jari tangan menempel pada pinggul. Boleh jari-jari tangan menghadap ke atas atau boleh menghadap ke bawah ke arah bokong. Sekarang dari situ, tarik sikunya masuk. Kita tarik ribsnya masuk ke dalam. Kita panjangkan bokong. Coba rasakan tulang belakang seperti akan menyatu di belakang. Dan perlahan jepit bokongnya. Kita dorong pinggulnya ke depan. Pelan-pelan, tarik dadanya naik ke atas, kita lengkungkan tubuhnya ke belakang, dan perlahan lepaskan tangan yang kanan
memegang tumit kaki kanan. Jepit lagi bokongnya, dorong pinggulnya lagi ke depan lebih deep lagi. Boleh di sini aja atau lepaskan tangan yang kiri. Memegang tumit kaki kiri. Dorong lagi dadanya tinggi ke atas, kita jepit lagi bokongnya. Tahan 5 4 3 2 1 pelan-pelan lepaskan tangannya satu-satu. Letakkan di pinggul. Angkat tubuhnya naik dan dorong tubuhnya ke bawah. Tarik tangannya maju ke depan. Kita netralkan dulu punggungnya, puffy pose. Boleh menempelkan punggung kakinya. Dorong lagi tangannya tinggi, ke depan. Memanjang punggungnya. Boleh menempelkan dadanya atau boleh menempelkan dahi atau dagu. Biarkan bokongnya menunggu. Pandang melihat lagi ke depan, tarik tangannya mundur dan lekat punggung kakinya dan kita duduk. Dan sekarang lurus yang kedua kakinya. Ayunkan tangannya tinggi ke atas. Kita panjangkan punggung. Cactus arm, quadriceps. Tarik nafas. Buang nafas, squeeze, putar tubuhnya ke kanan. Sambil kita luruskan tangannya kiri, boleh memegang jempol kaki. Kalau hanya boleh di lutut atau di betis. Bawa tangannya kanan ke belakang, kita buka ke pihak kanan. Ayunkan lagi ke atas, kedua tangannya, tarik nafas. Buang nafas, cactus arm. Kita ganti, kita lakukan sisi lainnya. Tarik nafas. Buang nafas, kita puntir tubuhnya ke kiri. Tangan yang kanan letakkan di jempol kaki kanan. Atau boleh memegang betis atau lutut. Bawa tangan yang kiri jauh ke belakang, kita buka dadanya. Kita twist lebih dalam. Ayunkan lagi naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, condongkan tubuhnya 45 derajat ke depan. Tarik bokongnya ke belakang. Kita panjangkan lagi punggung. Buang nafas, pancing lintasan. Boleh tangannya letakkan di jempol kaki kalau nyampe. Kalau gak nyampe, boleh letakkan di pergelangan kaki, betis, atau lutut, optional. Kita panjangkan punggung. Yang fleksibel boleh silakan cium lututnya. Pada anda melihat lagi ke depan. Ayunkan tangannya naik ke atas, kita panjangkan lagi punggung. Buang nafas, turunkan tangan di samping tubuh. Sekarang dari situ, boleh tekuk kedua lutut. Kita panjangkan punggung, tarik punggungnya masuk. Perlahan jejakkan jari kaki yang kanan, atau boleh keduanya, optional. Tangan yang kanan letakkan di jempol kaki, tangan yang kiri juga, atau boleh pegang tepian luaran telapak kaki. Sekarang dari situ, boleh kita tendang kaki kanannya ke depan, kita angkat tubuhnya naik. Atau boleh dua-duanya, kita lakukan nafas sarang, fokus. Tarik punggungnya memanjang lagi ke atas. Boleh stop di sini, kita panjangkan lagi punggung, kita tarik punggungnya masuk. Atau boleh kita dorong kakinya tinggi ke atas. Kita luruskan lutut. Kita panjangkan lagi punggungnya. Tahan 5 4 3 2 1 Kita turunkan kembali, kita tepuk lututnya. Turunkan kembali tumit dan telapak kaki. Lepaskan caranya tangannya. Dan kita luruskan kakinya kembali ke depan. Sekarang pelan-pelan kita berbaring. Boleh tempelkan sikunya. Pelan-pelan berbaring di atas. Pastikan seluruh tubuh berada di atas matras. Kita tekuk kedua lutut.
Kita buka kaki selebar pinggul, tempelkan telapak tangan di samping dulu. Sekarang dari situ angkat pukulnya naik ke atas, kita tekan telapak kakinya, dorong lututnya ke depan. Tarik pinggulnya tinggi ke atas, kita bayangkan dada seperti mendekat ke arah dagu. Turunkan kembali punggung, bokong di alas. Kita dekatkan lutut ke arah dada. Rangkul dengan kedua tangan. Dan lepaskan jalinan tangan. Tangan letakkan di tepian lorong telapak kaki. Kita tendang kakinya naik ke atas. Kita tekuk lututnya. Lutut mendekat ke arah ketiak. Kita buka kaki boleh selebar pinggul atau boleh selebar bahu. Dan kita gulingkan punggung ke kanan dan ke kiri. Kita ayun dan kita pincang punggungnya. Coba rasakan nyaman pada tulang belakang, pada bahu. Dan kita bawa kembali ke tengah. Tutup lututnya. Tekuk dan turunkan telapak tangan, turunkan kakinya, kita luruskan kakinya. Telapak tangan menghadap ke atas, kaki dibuka selebar bahu, pastikan seluruh tubuh nyaman di atas alas, tulang leher dan tulang punggung dalam satu garis lurus. Kita tarik nafas yang panjang. Buang nafas pelan-pelan sambil kita memejamkan kedua mata. Kita lanjutkan latihan hari ini dengan Shavasana. Biarkan tubuh diam. Tahan kembali dalamkan nafas. Gerakan jari tangan dan jari kaki. Buka kembali kedua mata. Tolakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Bawa kembali ke tengah, rapatkan kedua kaki, kita tekuk kedua lutut, tarik tangannya ke atas, miringkan tubuhnya ke kanan, tangan kanan gunakan sebagai bantalan kepala. Perlahan kita bangun dan kembali duduk. Kita atur duduknya yang nyaman. Kita tempelkan telapak tangan di depan dada. Kita tegakkan punggung, bahu rileks, wajah rileks. Kita pejamkan kedua mata. Coba tarik nafas yang dalam. Buang nafas. Terima kasih untuk
dan kata saya, semoga dan hari ini bermanfaat, semoga bisa mudah untuk diikuti. Namaste.